you mm -hmm. jangan takut, aku menyertaimu. Saudara-saudara, jadikan kalimat ini menjadi remah dalam kehidupan kita. Manusia itu memang hidup dalam dunia ini banyak ketakutan. Sebab itulah setiap kali kita melihat waktu Tuhan datang kepada umatnya, firman Tuhan datang kepada hamba-hambanya, selalu dimulai dengan kata, jangan takut. Tuhan tahu bahwa manusia ini banyak ketakutan di dalam dunia ini. Jadi so, itu mari kita mau melihat dan kita mau minta kepada Tuhan supaya ketakutan ini dihilangkan. Ya memang ketakutan itu di satu pihak wajar. Artinya bisa saja setiap orang merasa takut ya. Saya ingat Tuhan Yesus juga pernah ketakutan. Di taman Gethsemane waktu menghadapi salib Tuhan dikatakan dia sangat gentar dia ketakutan. ini wajar kalau kita menghadapi sesuatu kita merasa takut. Tetapi yang penting kita harus atasi. Bagaimana kita bisa mengatasi. Jangan sampai kita dikuasai oleh rasa takut. Nah itulah sebabnya kita mau melihat firman Tuhan. Ada empat rasa takut. Dan empat rasa takut ini saya pikir mewakili ketakutan yang dihadapi oleh manusia. Yang pertama adalah takut terhadap masa depan. Saya ambil contoh di sini tentang Yakub Bagaimana Yakub di satu titik dalam kehidupannya dia diajak pindah ke Mesir oleh anaknya Yusuf. Saat itu dia ada di Kanaan dan dia sudah settle di situ. Dia sudah merasa nyaman di situ. Apalagi dia tahu bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Dan Tuhan juga berjanji kepada Yakub sendiri bahwa tanah ini akan kuberikan kepada keturunan. Tetapi ketika Yusuf yang tadinya dianggap mati, kemudian Ternyata dia hidup, dia menjadi perdana menteri di Mesir dan Kanaan sedang menghadapi bahaya kelaparan. Yusuf berkata, "Ayo pak pindah, seluruh keluarga diboyong, ayo semua ke Mesir." Nah di sini kita melihat bahwa Yakub itu ada rasa takut. Yang saya katakan ini adalah takut terhadap hari depan, hatinya gamang, dia nggak tahu apa ini kehendak Tuhan atau tidak. Nanti kalau saya pindah ke sana, lalu bagaimana? Bagaimana dengan janji Tuhan? Nah, itulah sebabnya di dalam kejadian pasal 46 ayat 3 dan 4, Tuhan datang kepada Yakub. Tuhan memberikan sebuah kepastian, sebuah peneguhan, sebuah keyakinan di dalam hatinya. Ia berkata kepada Yakub, "Jangan takut ke Mesir, sebab Aku sendiri akan menyertai engkau." Haleluya! Jangan takut, Yakub. Aku akan tetap menyertai engkau, dan Aku yang akan membawa engkau kembali. Nah, di situ, Yakub mendapatkan sebuah kepastian, sehingga dia bisa melangkah dengan langkah yang pasti. Dia tahu bahwa janji Tuhan tidak berubah. Satu saat dia tetap akan kembali dan mewarisi tempat ini. Walaupun kita tahu dalam Alkitab itu terjadi sekian ratus tahun kemudian lewat sebuah proses yang panjang dan di semua ini ada rencana Tuhan tentunya. Jadi ini memberikan sebuah gambaran kepada kita kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita bersama dengan Tuhan, kita melangkah dalam kehendak Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan goyah. Tuhan berkata, "Jangan takut, pergi Yakub, aku menyertai engkau." Ini yang saya katakan tadi ya jangan takut, aku menyertaimu. Haleluya. Itu yang pertama. Sustar. Yang kedua adalah takut menghadapi musuh. Menghadapi tantangan, menghadapi ancaman dari musuh. Memang kita di dunia ini, kita tidak senang ada musuh. Dan kita tidak perlu cari musuh. Tapi kadang-kadang itu terjadi saudara, ya, dalam hidup kita. Kita dihadapkan kepada orang-orang yang memusuhi kita. Nah, dalam cerita yang saya angkat ini, diceritakan Nabi Elisa. Karena dia selalu bernubuat, dan bangsa Aram tidak bisa apa-apa. Misalnya, bangsa Aram punya rencana, kita mau serang dari utara. Gitu ya, Elisa sudah mengingatkan kepada orang Israel. Hati-hati, mereka mau nyerang dari utara. Wah, ditahan Pak Gagal. Eh, kita menyerang dari timur. Elisa tahu, sehingga bangsa Aram, wah, kuala ini. Kalau gitu, kita tangkap saja Elisa. Nah, dikatakan di dalam cerita ini, ketika mereka bangun pagi-pagi, Elisa dan bujangnya. Bangsa Aram itu sudah mengepung kota itu. Sehingga dikatakan bujang Elisa ini dia ketakutan. Dia bilang waduh celaka ini Pak Elisa. Kita dikepung. Aram ini yang gak lebay. Masa mau nangkap Elisa aja mengerahkan tentara begitu banyak. Ketika bujang itu melihat musuh datang mengepung mereka dengan senjata. Wah dia ketakutan. Susah. Tapi Elisa dia berkata jangan takut. Jangan takut Mengapa kita tidak usah takut? Karena dikatakan yang menyertai kita jauh lebih kuat, jauh lebih banyak daripada mereka. Haleluya! Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, celikan mata bujangku ini, dan Tuhan, celikan mata bujang ini, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, dia bisa melihat, ternyata benar bahwa mereka disertai dengan kereta dan kuda berapi yang jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat." Dicelikan matanya untuk melihat alam roh. Nah, ini saudara-saudara yang saya mau angkat. Ya, seringkali mengapa kita merasa takut? Karena kita melihat itu dengan mata jasmani, kekuatan musuh, kehebatan musuh. Tapi coba kita melihat dengan mata rohani, dengan mata iman, maka kita tidak akan takut. Itulah bedanya Yosua dan Caleb dengan sepuluh pengintai yang lain. Ketika sepuluh pengintai yang lain dia melihat, wah orang kanaan besar-besar posturnya, senjatanya sudah canggih. Mereka jago berperang. Wah semua ketakutan. Tapi Yosua Kaleb tidak. Dia berkata, kita pasti menang. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Mengapa? Karena Yosua dan Caleb mempunyai mata iman. Haleluya. Nah ini yang perlu kita miliki, Pak sebagai orang-orang beriman, kita harus punya mata iman ini. Melihat yang tidak kelihatan. Bujang ini ketika dia dicelikkan matanya, dia bisa melihat tentara Allah yang dahsyat tentara kuda berapi yang mengelilingi mereka. Maka dia tidak takut lagi masih ada ceritanya, sambungannya dan ada hikmat yang bisa kita petik di situ. Catat ya, dua raja-raja enam, nanti baca sendiri. Jadi saudara, saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara saat ini, tapi mungkin ada yang sedang menghadapi tantangan, menghadapi musuh, mari kita berdoa. Kalau perlu kita juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan celikkan mata rohaniku. Aku bisa melihat bahwa yang menyertai aku itu lebih dahsyat, lebih hebat. Dalam surat Yohanes dikatakan roh yang ada di dalam kita itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga adalah takut menghadapi badai. Saya ambil cerita dari Rasul Paulus waktu dibawa ke Roma sebagai seorang tawanan. Di dalam kisah Rasul 27 diceritakan bagaimana perjalanan mereka di tengah jalan, Kapal yang mereka naiki dihantam dengan badai yang dahsyat. Selama 14 hari tidak ada matahari. Kapal itu terombang ambing di lautan lepas. Enggak pakai GPS, waktu itu sudah enggak ada GPS. Mereka benar-benar lost kontak dengan siapapun juga. Karena hebatnya badai itu bahkan barang-barang kapal, barang-barang mereka semua dibuang ke laut sudah. Sampai satu titik dikatakan mereka sudah putus asa sudah pasrah. Ya biasanya orang gitu kalau sudah putus asa, pasrah. 276 termasuk Rasul Paulus di dalam kapal ini. Dalam keadaan yang terombang ambing dan mereka benar-benar dikatakan putus asa. Tapi kita lihat ayat ini. Rasul Paulus berkata kepada penumpang yang lain. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah berdiri di sisiku. Perhatikan saudara. Saya senang sekali dengan kata ini. Malaikat dari Allah berdiri di sisiku. Haleluya! Ada Amin. Apa ini artinya? Ini mewakili kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, berarti kita dimanapun berada, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Di laut yang lepas sekalipun, di tengah laut, mata Tuhan tidak pernah lepas dari anaknya. Seperti seorang ayah atau seorang ibu. Meskipun mungkin ada banyak anak, kalau saudara nyekolahkan anak, saudara masukkan ke sekolah, meskipun di situ ada ratusan, mata saudara hanya tertuju kepada siapa? Pasti tertuju kepada anak saudara. Dan dimanapun anak saudara berada, saudara pasti tahu. Karena apa? Karena itu anakmu. Amin. Demikian juga Tuhan. Dimanapun kita berada, mungkin kita merasa sendiri, mungkin kita tidak melihat siapapun juga, tetapi Tuhan melihat keberadaanmu. Hanya Paulus berkata, "Kemarin malam malaikat dari Tuhan berdiri di sisiku." Haleluya. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau" Dan akhir dari cerita ini tidak ada yang kehilangan nyawa. 276, semua selamat. Walaupun akhirnya kapal itu hancur. Kadang memang hidup kita ini seperti di tengah badai. Ada yang sedang diombang-ambingkan oleh badai, sudah-sudah kehilangan arah, gak tahu mau kemana, sudah tidak punya pegangan lagi, seperti terombang-ambing di laut lepas. Dan bahkan mungkin saudara sudah pasrah. Tapi saya mau katakan, jangan takut. Amin. Jangan takut. Haleluya. Jangan takut, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Engkau. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari hidup kita. Wis terserah tidak. Tuhan tetap pegang kendali. Kapal ini dikendalikan sama Tuhan. Sudah nanti lihat di peta ya di belakang Alkitab. Perjalanan Rasul Paulus yang ke dan ke Roma. Nah, yang ke Roma itu sudah lihat. Yang titik-titik-titik-titik itu, itu kapalnya. Ya, walaupun tidak persis begitu ya. Tapi kita melihat di situ bagaimana Tuhan itu memegang kendali kapal yang sudah tidak terkendali ini. Cuma terserah dengan angin mau membawa kemana. Kalau sampai, kalau tidak sampai ya mungkin tenggelam di tengah laut. So. Tapi kapal ini bisa akhirnya dikendalikan oleh Tuhan menuju ke arah barat dan sampai di pulau Malta. Pas di bawahnya rumah, mereka tinggal naik sedikit. Hebat bukan Tuhan kita. Tuhan tidak pernah lepas kendali kok. Tuhan tetap pegang kendali. Dan Tuhan arahkan Hidup kita kepada tujuannya, Haleluya! Sebab so, itu, jangan takut. Dan yang terakhir, saya mau memberikan contoh dari "takut menghadapi maut". Ini juga satu cerita yang sangat spektakuler. Singkat cerita, kan kita tahu Raja Daud dikejar-kejar terus oleh Saul. Berapa kali dia mau ketangkap juga? Hanya Raja Daud berpikir, aduh kalau begini caranya pasti aku satu kali pasti ketangkap dan pasti dibunuh aku. Lebih baik aku ngungsi ke musuh. Siapa musuh bangsa Israel waktu itu? Bangsa Filistin. Masih ingat dengan kuliat, itu orang Filistin. Jadi Daud pikir daripada aku terus dikejar-kejar, aku suaka politik. <laughs> sudah, sudah, ya. Dia lari ke orang Filistin. Enggak tahunya, saudara-saudara, identitasnya terbongkar. Saudara bisa bayangkan, Orang Filistin itu mungkin di mana-mana ada poster Wanted karena Daud ini musuh utama yang membunuh Goliat Daud sekarang Daud datang sendiri makanya dikatakan ketika Daud dikenali dia benar-benar ketakutan dia sangat ketakutan saudara-saudara dia tahu kali mati Yesaku dan saking takutnya dia seperti orang gila di sini tulis dia pura-pura gila. Dia menggores-gores pintu gerbang, membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ini luar biasa. Dan memang Daud terlepas waktu itu tentu oleh pertolongan Tuhan, bukan sekedar karena dia pandai berperan, tidak. Saya yakin ini pertolongan Tuhan, dia terlepas dan itulah sebabnya ada Mazmur 56. Itulah latar belakang dari Mazmur 56. Mari kita baca Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firmannya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap Aku, Haleluya, dan saya rasa ini menjadi nasihat bagi kita? Bagaimana kita mengatasi ketakutan? Saudara, tidak ada lain kecuali kita lari kepada firman Tuhan. Daud berkata, "Waktu Aku takut, Aku percaya kepada firman. Firman yang apa yang dia percaya? Janji apa yang bisa kita pegang di saat kita ketakutan?" Saya akan ajak saudara melihat dua bagian dari firman Tuhan. Masmur 23 ayat 4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Gembala yang baik itu Dia membimbing kita Dan dia menyertai kita Dengan gada dan tongkat Gada itu untuk melawan musuh Tongkat untuk membimbing domba Mari saudara-saudara Firman Tuhan berkata, waktu aku dalam bahaya, dalam lembah bayang-bayang maut. Di sini terus lembah apa? Lembah kekelaman. Tapi dalam bahasa Inggris dipakai kata, in the shadow of death. Di lembah bayang-bayang maut. Haleluya. saudara saudara, sampai di lembah bayang-bayang maut sekalipun, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Gadanya, tongkatnya selalu menyertai kita. Dan ayat yang terakhir Mazmur 28 ayat 20 bagian B menutup kitab Injil Mazmur ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Pegang firman Tuhan. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Haleluya. Tuhan